berhidup. Haleluya, haleluya, Yesuslah sumber hidup. Haleluya, haleluya, Engkaulah jalan dan hidup, hanya Engkau kebenaran. Hanya di dalam salibmu kami kan bangkit mulia. Yesuslah sumber hidup. Haleluya, haleluya, Yesuslah sumber hidup. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi. Menggunakan masker di era new normal ini merupakan salah satu wujud cinta kita kepada diri sendiri dan juga kepada sesama. Dan pada waktunya nanti, ketika kita sudah diperkenankan untuk mengikuti ibadah tatap muka di gereja, maka jemaat dihimbau untuk membawa masker masing-masing dari rumah untuk menjaga diri kita dan untuk menjaga sesama kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama meneduhkan hati kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang kami baca, apa yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah penginjilan tidak sama dengan pertumbuhan gereja. Bacaan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan bacakan ayat 41 dan ayat 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jemaat Tuhan, sadarkah kita bahwa ternyata penginjilan tidak sama dengan pertumbuhan gereja, meskipun keduanya berhubungan erat. Di lingkungan akademisi Amerika, keduanya memiliki wadah keilmuan yang berbeda. Yang pertama adalah Akademi Penginjilan dalam Pendidikan Teologi, dan yang kedua adalah Lembaga Amerika Utara untuk Pengembangan Gereja. Menurut Peter Wagner, dalam bukunya Strategi Perkembangan Gereja, pertumbuhan gereja terjadi melalui tiga cara. Yang pertama adalah secara biologis, yaitu anak-anak dari keluarga Kristen yang tumbuh menjadi dewasa, dilayani oleh gereja, dibawa kepada Kristus, dan dipersiapkan untuk menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab. Yang kedua, perpindahan anggota gereja, yaitu orang-orang percaya meninggalkan keanggotaan mereka dari suatu gereja dan beralih ke gereja lainnya. Yang ketiga, pertobatan jiwa-jiwa baru, yaitu hasil pemberitaan Injil kepada orang-orang yang belum masuk gereja, sehingga mereka dapat dibawa kepada Kristus dan menjadi anggota baru. Dalam hal ini, penginjilan berhubungan dengan perkembangan gereja karena pertobatan jiwa-jiwa baru. Penginjilan juga berhubungan dengan pertumbuhan gereja secara biologis, karena dalam artian anak-anak dari orang-orang yang telah percaya itu juga perlu diinjili, perlu diperkenalkan pada Kristus. Namun penginjilan pada hakikatnya tidak ada sangkut pautnya dengan pertumbuhan gereja karena perpindahan anggota gereja. Meski penginjilan tidak sama dengan pertumbuhan gereja, penginjilan tetap harus ditangani secara serius dalam merencanakan strategi perkembangan gereja. Sebab melalui penginjilanlah
jiwa-jiwa baru yang dihasilkan dapat dibawa kepada Kristus dan menjadi anggota gereja yang bertumbuh menjadi dewasa dalam iman. Dalam bacaan kita hari ini, gereja mula-mula memperlihatkan keduanya. Bagaimana dicatat dalam Lukas dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dan 47. Mereka melakukan penginjilan, yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang banyak. Dan banyak orang menerima perkataan itu. Kemudian, fokus mereka pada pertumbuhan gereja. Mereka yang menerima perkataan itu dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Itulah kehidupan gereja mula-mula. Bagaimana dengan kehidupan gereja kita? Sudahkah gereja kita melakukan keduanya? Pertumbuhan gereja dan juga pekabaran Injil. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami akan pentingnya penginjilan di dalam pertumbuhan gereja. Ampuni kami jikalau selama ini kami sebagai gereja hanya memikirkan pertumbuhan gereja tetapi mengesampingkan penginjilan. Mampukan kami sebagai gereja untuk boleh berfokus pada penginjilan sehingga gereja kami dapat bertumbuh. Banyak orang yang datang ke gereja mendengarkan akan berita keselamatan dan percaya kepada Kristus. Mampukan kami ya Bapa, baik sebagai pribadi, lepas pribadi, maupun sebagai gereja, untuk melakukan penginjilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Yesuslah sumber hidup, haleluya, haleluya. Yesuslah sumber hidup, haleluya, haleluya. Berkobarlah ya Roh Kudus dalam hati tiap umatmu. Kami bersaksi, Yesuslah Juru Selamat, Yesuslah sumber hidup, haleluya, haleluya. Yesuslah sumber hidup, haleluya, haleluya.